ingin siapkan mutamu mencari. Oke guys, langsung aja ke tutorialnya. Di sini kalian buka dulu aplikasi CapCut kalian dan kalian klik proyek baru. Di sini kalian download dulu Mentan Beat yang ada di deskripsi ini. Lalu kalian bisa ekstrak audionya. Selanjutnya kalian klik audio, lalu kalian klik GBG potongan. Lalu kalian bisa menambahkan titik-titik kuning sesuai dengan video yang di atas. Kalian bisa klik tambahkan irama. Oke, kalian lakukan sampai beat yang terakhir. Oke, jika sudah, kalian ganti video yang di atas dengan satu foto. Selanjutnya, foto yang pertama ini kalian potong sampai dengan beat yang pertama. Lalu kalian hapus saja foto yang terakhir. Oke, jika ada penutup di video yang tadi, kalian bisa potong aja untuk penutupnya. Lalu foto yang pertama ini kalian bisa tambahkan keyframe di awal. Lalu kalian zoomkan sedikit dan kalian tambahkan lagi keyframe di akhir, lalu kalian turunkan. Selanjutnya di tengah-tengah beat kalian kasih grafik yaitu memantul 3. Jika sudah, kalian tambahkan animasi, kalian pilih dari masuk, kalian klik pudar masuk, kalian atur saja sampai dengan 8,2 detik. Oke. Jika sudah, kalian tambahkan lagi satu foto. Lalu, kalian panjangkan sampai beat yang terakhir. Selanjutnya, kalian tambahkan keyframe di awal. Lalu, di keyframe kedua, kalian bisa zoomkan sedikit. Tambahkan keyframe. Lalu, kalian naikkan ke atas. Selanjutnya, kalian tambahkan lagi keyframe pada beat kedua dari yang terakhir. Lalu kalian bisa turunkan sampai ke bawah. Dan kalian tambahkan lagi keyframe di akhir. Kalian kembalikan ke semula. Selanjutnya kalian bisa tambahkan aja keyframe pada semua titik-titik beatnya. Lalu di antara beat 2 dan 3 kalian tambahkan satu keyframe di tengah-tengah. Lalu kalian bisa geser ke kanan sedikit. Selanjutnya kalian tambahkan lagi di antara beat 3 dan 4, kalian geser ke kanan sedikit. Dan kalian lakukan cara ini sampai dengan beat yang terakhir. Lalu di antara keyframe 1 dan 2, kalian tambahkan satu grafik yaitu keluar 1. Selanjutnya kalian bisa tambahkan efek-efek sesuai dengan keinginan kalian. Di sini pada foto kedua saya tambahkan efek dari guncang yaitu di dasar. Lalu kalian atur sedikit saja. Kalian sesuaikan kecepatannya menjadi 100, intensitasnya jadi 10. Lalu kalian salin. Kalian sesuaikan ubah intensitasnya menjadi 5. Selanjutnya pada keyframe ke-8 kalian tambahkan lagi efek dari dasar yaitu cermin. Lalu kalian atur sampai beat ke-9. Selanjutnya kalian salin ke beat 15. Lalu kalian tambahkan satu efek lagi di beat ke-8. Kalian pilih dari pesta yaitu hayalan 2. Selanjutnya kalian atur sampai beat ke-17. Lalu kalian tambahkan lagi satu efek video dari pesta pada beat ke-6. Kalian pilih yaitu flash hitam. Kalian atur sedikit aja. Dan kalian sesuaikan kecepatannya, kalian pilih 100. Lalu kalian salin lagi pada beat ke-10. Dan kalian atur-atur aja sendiri sesuai beatnya ya guys. Oke, untuk videonya udah selesai.
Kalian bisa menambahkan efek-efek lainnya sesuai keinginan kalian. Dan kalian udah bisa mengupload template kalian. Lalu kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video.